Carsom Certified, the trusted way to buy a car. Download the Carsom app now. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Khalis.my. Saya Syarif Tarmizi dan hari ini kita nak borak pasal kereta-kereta konti terpakai yang mewah yang korang boleh dapat dengan harga bawah RM79,000. Okey, kereta konti ni selalunya orang puja. Sebab apa? Sebab dia ada satu status. Ha, dia menawarkan status sosial yang tinggi, ada keselesaan yang menarik. Lepas tu dia juga ada prestasi yang mengagumkan. Ha, tapi walau bagaimanapun, kalau korang tersalah pilih kereta ni, poket korang yang menangis. Sebab apa? Korang nak maintain, nak jaga kereta-kereta konti ni bukan murah. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Eropah. Okey, kereta konti mewah terpakai yang kau boleh dapat, yang pertama adalah Audi A4 1.8 TFSI tahun 2014. Ha, model ini lazimnya sebagai entry level lah bagi mana-mana pembeli Audi buat kali pertama. Ha, walaupun bentuk sedan A3 lebih kecil dan lebih gaya kemas, tapi bagi kebanyakan orang, A4 adalah permulaan untuk kemewahan Jerman. So untuk spesifikasi pula, kereta ni tahun 2014, dia sedan 4 pintu, ada 5 tempat duduk. Enjin dia menggunakan enjin 1.8 dan juga 4 silinder menghasilkan 173 horsepower dan juga 320 Nm torque. Transmisi dia pula digabungkan dengan 8 kelajuan automatic CVT. Apa yang kami suka pasal kereta ni, dia datang dengan mod pemanduan. Yang mod pemanduan dia juga boleh mengubah atau boleh melaraskan dia punya tetapan suspension, pedal minyak dia dan juga kotak gear kereta ini. Dia berbeza-bezalah mengikut mod pemanduan kereta. Selain tu, steering elektronik dia pun ringan, tapi bila kita bergerak semakin laju, dia akan semakin memberat. So korang pun lebih yakin untuk bergerak dalam keadaan yang lebih laju. Selain tu, kereta ini juga datang dengan kualiti rekaan interior, eksterior yang sangat cantik lah, sesuai dengan nama dia, kereta konti mewah. Alright, ini apa yang kami tak suka pula pasal A4 ni. Satu adalah dia punya suspension tadi lah. Walaupun suspension dia tu bagus, boleh berubah-ubah mengikut pemanduan. Tapi kalau benda ni rosak, uish, naya-naya. Sebab benda ni mahal tau. So kalau dia rosak, memang makan modal. Selain tu, spek untuk A4 ni, untuk enjin 1.8 liter ni, dia agak kosong berbanding dengan spek yang lebih tinggi, variant yang lebih tinggi daripada yang saya sebutkan ini. Selain tu, dia punya transmisi CVT dia agak kurang sikit lah. Itu yang kita tak berapa gemar dengan kereta ni. Okey, dari segi harga, kereta ni kau boleh dapatkan di laman web Khalis pada harga sekitar RM76,900 sahaja. Ini untuk tahun 2014 lah. Okey, seterusnya kita ada Peugeot 308 dengan enjin 1.6 liter tahun 2019. Betul, tahun 2019. Dan Peugeot 308 ni adalah sebuah hatchback yang dikeluarkan oleh pengeluar Perancis, iaitu Peugeot. Dan kereta ni dia dikeluarkan untuk menggantikan 307 sebenarnya dan diposisikan di bawah 508 dan di atas 208 yang paling kecil. Okey, dari segi spesifikasi, ini adalah kereta tahun 2019. Ia adalah sebuah hatchback 5 pintu dan 5 tempat duduk. Dia menggunakan enjin 1.6 liter turbo yang enjin dia menghasilkan dalam 222 horsepower dan juga 285 Nm torque. Jadi, untuk kereta ni pula, apa yang kami suka pasal kereta ni adalah dia punya rekaan hatchback dia. Rekaan luaran, dalaman dia memang tak lapuk di telan zaman lah. Memang cantik, memang sentiasa fresh. Lagi satu, ruang boot belakang dia juga agak luas. Untuk kereta hatchback, ruang boot dia dapat dalam 470 liter. Quite besar juga sebenarnya. Dia mengatasi kebanyakan pencabar dalam segmen dia lah. Lagi satu, kereta ni juga memberikan pengalaman pemanduan yang menyeronokkan. Sebab dia hatchback kan, dia sedap sikit lah. Jadi apa yang kami tak suka dengan kereta ni? Yang kami tak suka, dia punya ruang kabin dia agak sedikit sempit untuk sebuah konti yang boleh kita panggil sebagai konti mewah. Sempit sikit lah. Selain tu, steering yang bersaiz kecil. Steering yang bersaiz kecil tu dia kata nak bagi rasa sporty. Tapi bagi setengah orang, mungkin steering yang kecil tu tak berapa kena. Ini bergantung pada preference orang lah. Selain itu, dia juga datang dengan kawalan penyaman udara sepenuhnya melalui screen infotainment sahaja. Tak ada butang-butang fizikal. Jadi itu mungkin setengah orang dia
Okey, untuk harga pula Peugeot 308 tahun 2019 ni korang boleh dapatkan pada harga RM73,800 sahaja. Nak cari kat mana? Dekat Carlist.my. Okey, kereta seterusnya kita ada Mercedes-Benz C200 1.8 liter Avantgarde sedan. Ha, kereta ni dikeluarkan pada tahun 2014 lah. Model ni adalah sedan 4 pintu dengan pacuan roda belakang rear wheel drive. So, korang boleh juga kategorikan dia sebagai kereta mewah. Dia adalah model generasi ketiga bagi Mercedes-Benz C-Class. So, untuk spesifikasi pula, dia tahun 2014 adalah sebuah sedan 4 pintu, ada 5 tempat duduk, lepas tu ada enjin 1.8 liter turbo. Enjin dia menghasilkan 184 horsepower dan juga 270 Nm. Jadi, apa yang kita orang suka tentang kereta ni? First, dia ada gaya yang menonjol di bahagian interior dan juga eksterior. Walaupun dia ada still macam look-look klasik lah yang sedap kita tengok. Selain tu, ruang kabin dan boot belakang dia juga agak luas. Dan enjin dia adalah enjin yang baik untuk kegunaan pemanduan di lebuh raya dan juga di dalam bandar. So, apa yang kami tak suka? Yang tak sukanya sebab kereta ni dikategorikan sebagai kereta mewah kan, tapi dia tidak hadir dengan ciri keselamatan terkini seperti ADAS. Yalah, kereta pun 2014 kan. Selain tu, dia tak ada pedal shifter. Ini mungkin subjektif bagi setengah orang, tapi kita letak jugalah kan, dia tak ada. Dan dia punya rekaan rim dia. Rekaan rim dia, tahulah, macam kurang sikit. Okey, untuk harga Mercedes-Benz C200 untuk tahun 2014 ni, harga dia sekitar RM72,000. Okey, seterusnya kita ada Volkswagen Scirocco 1.4 tahun 2014. Okey, so sebenarnya Volkswagen Scirocco ni adalah sebuah hatchback sport dengan pacuan roda belakang. So kereta ni sebenarnya dia ada dua generation, daripada tahun 74 hingga 92 dan juga tahun 2008 hingga 2017. Sekarang ni kereta ni yang menarik dia dah tak ada ganti lah. Jadi apa yang menarik tentang kereta ni? Daripada segi spesifikasi, dia tahun 2014, ada hatchback 3 pintu, ada 5 tempat duduk. Lepas tu dia menggunakan enjin 1.4 liter. Enjin ni menghasilkan dalam 158 horsepower dan juga 200 Nm torque. Jadi apa yang kami suka tentang kereta ni? Okey, kereta ni dia dibina dengan tahap keteguhan tipikal Volkswagen lah. Kalau siapa yang pernah bawa Volkswagen tu tahulah. Memang sedap kereta ni. Lagi satu, dia punya tindak balas enjin dia agak punchy, laju lah, sedap lah. Kau boleh rasa sendiri benda tu. Selain tu, dia datang dengan kerusi sports yang selesa. That's the thing, selesa. So, apa yang kami tak suka pula, yang kami kurang suka tentang kereta ni adalah kawalan kereta dia agak berat dan lambat untuk macam beri tindak balas lah. Bukannya terlalu lambat, tapi tak macam tak kenalah dengan dia punya nama sebagai kereta konti mewah. Selain tu, dia punya rekaan interior dia macam agak ketinggalan. Dan ruang kabin dia sempit dan kurang dari segi practicality. Dari segi harga pula, korang boleh dapatkan Volkswagen Scirocco 1.4 liter TSI ni pada harga RM52,800. Dan kereta yang terakhir adalah BMW 320i dengan enjin 2.0 liter M Sport. BMW 320i ni adalah model 3 series yang lebih murah untuk kau miliki, tapi dia masih lagi menawarkan prestasi pemanduan dinamik seperti adik-beradik dia yang lain. So apa yang menarik tentang kereta ni? Untuk spesifikasi pula, kereta ni adalah kereta tahun 2013 lah kalau kau nak dapatkan dengan harga bawah RM80,000. Ia adalah sebuah sedan 4 pintu, ada 5 tempat duduk dan ia dipadankan dengan enjin 2.0 liter double overhead cam. Enjin dia menghasilkan dalam 184 horsepower dan juga 270 Nm torque. Jadi apa yang kita orang suka tentang kereta ni? So, memandangkan kereta ni ada M Sport, jadi dia datang dengan kit badan M Sport yang lebih agresif dan lebih cantik lah senang cerita. Selain tu, dia punya kawalan kenderaan yang mantap dengan kuasa enjin yang padu. Itu memang dah cukup dah. Selain itu, dia punya transmission pula. Transmission 8 kelajuan automatik dia memang sangat-sangat lancar. Jadi apa yang kita orang kurang suka dengan kereta ni?
suspension dia. Suspension dia agak lembut sebenarnya. So kalau korang duduk dalam kereta tu, korang akan rasa macam sedikit membuai-buai lah kan. Lagi satu, bunyi angin yang masuk kalau korang bergerak laju. Bunyi dia agak sedikit annoying, tak kena dengan dia punya title, kereta konti mewah. Dan yang akhir sekali, yang kita orang tak berapa gemar dengan kereta ni, dia datang dengan screen infotainment yang kecil. Benda tu korang boleh cari aftermarket lah. Tapi sayanglah kan, kalau datang-datang daripada kilang pun macam tu. Macam mana? Okey, untuk harga BMW 320i ni dengan versi M Sport ni, korang boleh dapatkan pada lingkungan harga RM77,000. Ini harga untuk model 2013. Okey, sebenarnya banyak sebenarnya kereta konti bawah RM80,000 yang korang boleh cari. Tapi korang kena berhati-hatilah sebab kena fikir juga tahun kereta, wear and tear kereta dan juga maintenance yang korang kena jaga nanti. Sebab kereta pun dah berumur, kereta pun konti pula lepas tu. So memang kena berjaga-jaga. Dan kereta yang kita orang senaraikan ni boleh dikatakan antara kereta-kereta yang berkualiti dan tidak terkenal dengan pelbagai major problems. Jadi kalau korang nak dapatkan kereta-kereta terpakai, tak kisahlah kereta konti ke, kereta JDM ke, kereta mewah, kereta bajet, korang boleh dapatkan di Carlist.my. Okay, jadi kalau ada apa-apa lagi kereta yang korang nak kita orang borak, kita orang review, just komen sahaja di bawah. Dan mungkin ada apa-apa yang kita boleh buat, kita buat untuk korang semua. Jadi untuk siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan button loceng, jangan lupa like, share, komen, semualah. Terima kasih kerana menonton. Saya Syahril Tarmizi. Ciao.